berangkat dari rumah sekitar jam 8 pagi ya. Berangkat dari rumah sendiri saja. Berhubung ada kesibukan ya paginya, kita tidak bisa bareng sama teman. Teman saya tadi pagi sudah berangkat lebih dulu, ada 3 orang. Ini sudah di lokasi mereka. Oke, kita susul saja mereka ke dalam ya. Oke teman-teman, ikuti terus keseruan kita mancing ikan betok atau ikan berpuyuh di spot militer Lubang Janda. Terima kasih, ikuti terus ya. Dan jangan lupa like and subscribe-nya. Dukung terus channel saya, Shimano Angler and Shooter. Sohonya nah panen ada aja lah kau yang kawat di benam ya, wah hujan yuli tu kau dibuka juga kan nah, panen brother kata kau dibuka bah kenale oi. Capek juga berjalan kaki sekitar 1 km. Kita baru sampai di Lubang Janda, teman-teman. Ini dia Lubang Janda. Ya, mudah-mudahan aja hari ini kita masih bisa mendapatkan monster betoknya di sini. Oke, teman-teman, ikuti terus mancing kita hari ini bersama Shimano Angler and Shooter. Kira tadi bobon betok kenfar. Perfect.
Trek siang. Trek babon pemeriksa. Tidak terekam tadi. Oh, lumayan. Lumayan dapat babon. Oke, pemirsa, cukup sekian petualangan mancing kita hari ini, dan kita mau mengantri teman kita di ujung sana, ada 3 orang ya. Kalian pulang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, dan hasil akhir kita hari ini, teman-teman. Hari ini tanggal 1 September ya, hari Selasa. Mudah-mudahan ada saja hasilnya. Alhamdulillah teman-teman, lumayan. Oh, babon satu, betoknya lumayan, lumayan besar ya, seperti biasa. Ada ikan sepat siam juga tadi, sempat empat ekor. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Mantap, kurang lebih ada yang sampai ada yang nyara genau. Aku ada serninya hendak main ganggu ya. Siam aku sok menyiam kupuyo kadang-kadang ada lah empat ikong dua mah. Mantap. Nih buat kada lem baju. Benam pulang mamatana.